Dan bukan itu. Cemburu nggak sih dulu kalau kayak gitu? Bukan cemburu sih, waspada aja. Karena kan banyak buaya-buaya. Ya udah inilah tidak mengedepankan rasa lagi. Pokoknya apa sih kalau boleh tanya tadi? Ya harusnya nggak mungkin bilang dong. Ntar dulu tidak suka sama ini gitu. Misalkan ada dunia kayak film ada apa gitu. Saya nggak bisa kurang suka, tapi aku belajar untuk berdamai ya. Aku belajar melakukan hal yang tidak suka gitu. Karena ketika musik ada beberapa hal yang gak dia sukain, dan dia juga harus belajar tentang hal yang tidak dia sukai. Itu aja sih. Cuma dari yang cocok banget kayaknya gak ada. Ya gak sih, kan kayaknya lebih senior dalam... Tapi adegan masalah masih membatasi gak sih dulu sampai sukain? Kalau itu kan dari karya ya. Saya kan saya nggak kampus seniman, tapi saya bekerja di dunia seni dan lain-lain. Kayaknya seni itu nggak bisa dilarang. Bukan bukan itu. Cemburu nggak sih dulu kalau kayak gitu? Bukan cemburu sih, waspada aja. Karena kan banyak buaya-buaya. Bang Dul, sedikit dong ceritain buat jaga komunikasi sama kisah di Mas Dul. Sering ngaparin. Kayaknya paling jauh lebih sering pada saat ini ya, masalah asmara gitu ya. Tapi dari sudut pandang saya ya komunikasi aja, komunikasi dari saling sabar, udah gak mau lebih jauh selama kadang alam dan ya alam ya itu sih itu maksud jauh tua jauh ya, sekitar kecil-kecil aja ya. Kalau dia mikirnya mau kemana lah arahnya gitu kan. Masih kita gini. Tabung juga masih udah tabung ya, di rumah. Iya, nabung ya, tapi dalam kita apa sih enggak tahu ya. Sudah nanti ada apa? Tren yang sekarang bukan tren ya. Penyakit yang menjadi tren air. Oh, ya air. Bang Dul, bisa diceritain nih kemarin merayakan ulang tahun Bunda Maya gimana sih keseruannya? Oh, iya, iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan bersama Bunda. Karena itu kan setahun sekali. Alhamdulillah banget. Dan kita berkumpul kan kerja masing-masing tapi dibuain banyak orang yang asik aja sih. Itu dirayain mas? Kita bukan untuk keluarga yang sekarang harus merayakan. Dan kita berkumpul dengan permintaan khusus aja dari Bunda ya, anak-anak. Sepatu merah. Kalau di rumah tuh saya suka ini pakai sendalnya Bunda. Merah pada teman-teman mungkin saya kasih ya, sendal sama sepatu itu merah. Kalau merah pada juga suka warna merah. Tapi lebih ke kayak dulu lah ya. Ada nih? Iya. Agak. Oleh yang baik. Ya, gini dia. Adalah kan kibarnya dengan Bunda, dengan dosa sendiri kayak gitu. Kan kibarnya pacaran udah dikasih dulu ya. Ya intinya kalau serius ngapain kita gitu. Gitu aja. Oke, makasih ya dulu. Sekali lagi boleh satu dulu. Lihat sini dulu. Terima kasih dulu. Dulu, sebentar dulu. Foto dong dulu.